warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dengan Naya di sini, kali ini saya sedang bersama Kak Deddy Rahim selaku Ketua Korcap Kota Bogor. Izin bertanya ya, Kak. Apa tanggapan Kakak tentang pelantikan anggota baru PDDI ini? Ya, saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru ya PDDI tahun 2024-2029 dengan harapan tentu bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, khususnya para komunitas dan juga masyarakat yang selalu memberikan kontribusi dalam bentuk donor darah, sehingga jumlah tabung atau ini darah ya bisa terpenuhi di Kota Bogor. Jadi tanpa bantuan dari komunitas ini tentu PMI akan kesulitan. Maka dari itu tentu Korcap Gerakan Pramuka Kota Bogor pun mendorong pengurus ini dapat terus memberikan kiprah terbaiknya bagi keberadaan dan juga misi sosial yang diemban, misi kemanusiaan yang diemban. Oke, Kak, selanjutnya apa harapan Kakak untuk PDDI dan anggota yang baru saja dilantik hari ini? Ya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dapat terus memberikan kontribusi terbaik, menjadikan PDDI ini sebagai wadah ya bagi mereka yang belum berani donor darah, disosialisasikan dan juga menjadi bagian dari bagaimana kita peduli kepada kemanusiaan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.